pues ya tenemos ahí a la persona de salari, es que pues nuestro ese tapa pera akan berkongsi berkenaan sebuah buku yang berjudul koleksi cerita rakyat masyarakat orang asli volume 1. Buku ini telah ditulis oleh barisan panel penulis seramai 15 orang yang merupakan guru-guru di sekolah murid yang murid orang asli di Semenanjung Malaysia. Buku ini telah diterbitkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum KPM dengan membiayaan kewangan oleh pihak UNICEF dan ExxonMobil. Pada tahun 2009, buku ini mengandungi sebanyak 50 halaman muka surat. Bagi buku volume 1, ini terdapat 6 buah cerita pendek yang terkandung di dalam buku ini. Cerita pendek ini berkisar berkenaan cerita rakyat yang masyarakat suku orang asli yang terdapat di Malaysia seperti suku kaum Semelai, Mameri dan Semai. Antara cerita rakyat yang terdapat dalam buku ini seperti Kedur dan Darak dari suku kaum Semelai, cerita legenda Semai Beban dari suku kaum suku Jakun dan cerita hantu jatian dari daging Musa dari suku kaum Semai. Cerita setiap cerita rakyat ini mengandungi nilai murni dan pengajaran yang tertentu. Contohnya, bagi cerita Kedur dan Darak, ia berkaitan dua persahabat Kedur dan Darak yang berjanji untuk menuai padi bersama. Namun, Darak tidak menepati masa dan hanya muncul menjelang malam. Darak kemudiannya terus menuai bersama Kedur. Namun dia tidak menyangka bahawa Kedur dan menuai bersama ialah hantu yang merupai manusia. Darak lari pulang ke rumah dan demam selama satu minggu dan kemudiannya meninggal dunia. Cerita ini mengajar kita untuk menunaikan janji dan sentiasa bekerjasama dalam melakukan sebarang pekerjaan serta setiap dalam persahabatan. Kelebihan buku ini ialah ia mengandungi cerita rakyat masyarakat orang asli bagi menghargai warisan cerita turun-temurun suku kaum masing-masing. Sekaligus cerita yang melintang belakang kehidupan harian. Mereka mampu menarik minat murid orang asli untuk hadir ke sekolah dan mengambil bahagian secara aktif dan pelajaran. Mereka juga dapat memahami dan menghayati budaya masyarakat serta nilai kepercayaan masyarakat yang diceritakan. Selain itu, visual dan mengiringi setiap peringkat cerita ini juga dapat menarik minat murid untuk mengetahui apa yang berlaku seterusnya. Kesimpulannya, buku ini sangat menarik untuk dibaca kerana syarat dengan pengajaran dan nilai murni. Buku ini juga sangat dekat bagi saya kerana ianya berkenaan budaya dan nilai kepercayaan masyarakat saya sendiri, iaitu masyarakat orang asli. Sekian, terima kasih.